Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Dwi Kaya. Kali ini gue mau bahas sebuah situs investasi Dogecoin lagi dan lagi. Seperti apa situsnya nanti kita bahas bareng-bareng. Sebelum gue lanjut, tolong di like dan subscribe. Video dan channel gue. Untuk yang sudah like dan subscribe, gue ucapkan terima kasih banyak ya. Jangan lupa nyalain tombol loncengnya juga. Sebelum gue lanjut, seperti biasa, kita bahas beberapa situs investasi yang masih legit dan yang sudah scam. Didi Futures, silakan mau join Didi Futures. Ini sangat legit, 538 hari, tidak pernah mengecewakan investornya. Dan sudah total depositnya 327 juta dolar ya. Plannya di sini yang paling kecil, minimum investasinya $10, profitnya 2,1% per hari yang ini nih, selama 20 hari, dan modal kalian akan dikembalikan setelah 20 hari berakhir. Jadi total 20 hari itu 42% kalian mendapatkan profitnya. Jadi which is kalau kalian ikut dalam 1 bulan misalnya atau 2 kali investasi, kalian mendapatkan 80% dari total modal kalian. Gue tadi udah melakukan withdraw nih, sebelum-sebelumnya ya lancar aja. Tadi 3 kali withdraw gue melakukan pagi ini tanggal 21, biasanya dalam waktu 1 hari ya, besok sudah masuk kan tanggal 22, biasanya gak nyampe 1 hari sudah masuk. Seperti ini nih gue lakukan withdraw, melakukan withdraw dalam berbagai macam cara ya. Tadi aja pagi gue withdraw melalui Perfect Money, Payeer, dan Bitcoin. Walaupun hanya withdraw sebanyak $1.5, itu tidak dikenakan biaya penarikan ya, jadi enak banget tanpa fee penarikan atau withdraw dari sini. Kalian mau join Didi Futures, klik link di bawah Didi Futures ya. Dan ini bukti gue withdraw udah sering banget Didi Futures selalu Didi Futures sebelum yang masuk Indodax ya. Kalau Bitcoin langsung masuk Indodax. Gue udah Doge Miner V3, gue nyebutnya yang formatnya seperti ini lah, pokoknya yang 2,5% per hari. Silakan mau join, klik link di bawah. Ini gue tadi baru withdraw $0.6 dan sudah masuk Perfect Money ya, tanggal 20 kemarin sih, $0.6 Doge Miner. Silakan mau join, klik link di bawah. Dan Fibit legit, tanpa investasi, tanpa deposit, tidak ada risiko kehilangan aset. Gue baru withdraw sebanyak 24.000 satoshi dari sini, gratisan, lumayan. Dari gue cek udah masuk ke voucher tab ini ya, Fibit 24.000 satoshi. Silakan mau join, klik link di bawah. Untuk Fibit mainnya gampang banget, udah gue bikin review video lengkapnya di video-video sebelumnya, cari aja. Terus Flash Miner masih legit, gue baru withdraw tadi malam, mungkin langsung masuk Indodax cepet banget. Yang mau join ini tanggal 20 baru withdraw gue ya. Silakan mau join, klik link di bawah. Untuk Doge Flash Miner ya, masih legit banget investasinya. Silakan mau join, klik link di bawah. Berikutnya ada kabar buruk aja dari Mindbank, sudah scam. Doge Miner ini yang original sudah scam. Gue nggak tahu maksudnya apa, restart will coming soon. Apakah mereka akan mencari investor baru dan mulai project yang baru, atau nggak tahu udah atau scam selamanya. Hasmania sudah scam, Hasmania.net ya. Doge Speed Miner gue nggak tahu tadi malam masih bisa, kenapa begini lagi. Ini bisa lagi nih tuh kan, bisa lagi kan, tadi sempat nggak bisa juga gitu. Ada masalah apa ya, apa mungkin trafiknya terlalu padat atau terlalu penuh. Tapi gue kemarin dua kali gue withdraw, satu hari itu gue dua kali withdraw dan legit sih. Sekarang kita coba withdraw lagi. Your payment is pending, try few months. Gue rasa trafficnya padat atau gimana, gue gak ngerti. Doge Speed Miner sih masih mayor kemarin. Galaxman udah scam ya, gue gak nyangka ini tidak bertahan lama seperti WDMA scam. Tapi udah beberapa kali, dua kali apa tiga kali nariknya dari situ ya. Doge coin gratisan. DogeMiner.me ini yang gue bilang V2 yang formatnya kotak-kotak nih, udah scam juga beberapa hari gak bisa dibuka. Ya langsung ke Doge Crypt. Ini situs pembahasan yang mau gue bahas. Seperti biasa, kalian pasti udah tahu caranya seperti apa. Untuk loginnya atau start miningnya, kalian tinggal pasti alamat Dogecoin kalian di sini. Gue sih pakai alamat Dogecoin di Indodax ya. Klik start mining, kalian akan mendapatkan free 1 DHS per second ya. Dan ini pendapatannya 2% per harinya atau 0,02 Dogecoin. Dan di sini ada plannya hampir sama sih dengan Doge Miner. Tapi sini lebih besar ya, dengan minimum investasinya 300 Dogecoin, kalian akan mendapatkan 5% per hari selama 30 hari ya. Dan berikutnya ada 1000 Dogecoin, 5,25% per hari selama 30 hari. Dan yang paling besar dia ada di plan yang 50.000 Dogecoin investasinya, dan kalian mendapatkan 5,75% selama 30 hari. Ini lebih besar dibandingkan yang lain sih. Nah, mungkin sama dengan Doge Splash Miner mungkin kalau nggak salah. Kita lihat withdrawnya berapa sih, minimum withdrawnya 350 Dogecoin. Kita coba untuk investasi aja di sini ya. Kita pilih plan yang paling kecil aja, 300 Dogecoin. Kirim 305 ya, karena 5 untuk biaya penarikan. Alamat kirim ya sudah gua konfirmasi email dari Indodax. Di mungkin biar nggak kelamaan, di video berikutnya akan gua review depositnya masuk atau tidak dan withdrawnya lancar atau tidak. Itu untuk depositnya seperti itu ya, tinggal klik bagian plan yang kalian akan investasi. Dan untuk withdrawnya di sini klik ini withdraw, dan minimum withdrawnya di 50 Dogecoin ya, ke alamat yang sudah kalian daftarkan. Itu aja
lupa link untuk Dogecrypt, silakan klik link di bawah untuk join Dogecrypt. Biasanya investasi Dogecrypt seperti ini bertahan lumayan lebih lama dibandingin yang sehari dua hari itu, dan gak misalnya kalian join karena ada gratisnya juga, silakan klik link di bawah untuk joinnya. Gue minta tolong untuk like and subscribe, video di channel gue. Untuk yang sudah like and subscribe, gue ucapkan terima kasih banyak. Silakan nyalakan lonceng notifikasinya, tombolnya, agar kalian mendapatkan update terbaru tentang Dogecrypt ini atau investasi-investasi yang sudah gue review sebelumnya. Demikian ini video dari gue kali ini, semoga bermanfaat, semoga kalian profit terus di cryptocurrency. Gue ingatkan sekali lagi, cryptocurrency high risk, ultra profit, selalu gunakan uang dingin, uang yang bukan untuk kebutuhan pokok kalian ya, bijaklah dalam berinvestasi. Mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.